Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa bilai qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Zaid an ibni Abbas qala sallan nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an wa samaniyan jami'an. Kata Imam Bukhari telah bercerita kepada kami oleh Adam. Jadi Adam ini adalah gurunya beliau. Qala beliau berkata haddatsana kata Adam telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah. Qala beliau berkata Syu'bah haddatsana Amr bin Dinar telah bercerita kepada kami oleh Amr bin Dinar qala sami'tu Jabir bin Zaid aku telah mendengar Jabir bin Zaid an Ibni Abbas dari Ibni Abbas. Jadi sanad akhirnya Ibni Abbas. Ibni Abbas ini adalah seorang misanan, sepupu ya, Abbas, ini saudara bapaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya Sayyiduna Abdullah. Ibnu Abbas ini adalah seorang yang pernah dapat doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wila. Berbagai banyak riwayat. Ya. Beliau dapat doa betapa enggak diijabah ya, ya pasti diijabah, yakin, yakin diijabah, sangat diijabah, terbukti doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diijabah. Beliau adalah seorang yang cerdas, seorang yang pandai, bahkan beliau dijuluki dengan Turjumanul Quran. Menterjemah Al-Quran, maksudnya orang yang ngerti, yang paham. Karena doa Rasul, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wila. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas paham agama dan bisa menafsirkan Al-Quran. Jangan didoakan oleh Nabi, kita didoain sama guru senang banget gak tuh? Senang banget. Masya Allah. Senang banget kita didoain sama guru. Saya sama guru saya Kiai Makmun. Ketika sekarang-sekarang ini, ya, 2 tahun kemarin, saya baru tahu beliau mendoakan saya. Saya baru tahu beliau sangat mendoakan. Masya Allah, senangnya bukan main. Oh, ternyata didoain. Itulah guru mendoakan kita. Jadi guru yang baik itu selalu mendoakan murid-muridnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti beliau Ibnu Abbas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seorang yang haus dengan ilmu. Terbukti beliau haus dengan ilmu. Ada satu riwayat. Ada seorang sahabat Nabi yang dijadikan guru oleh beliau. Dan memang beliau adalah sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang dapat dengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas seorang yang tawadhu. Beginilah kita. Jadi walaupun beliau keturunan-keturunan mulia, beliau enggak sombong. Beliau mau datang kepadanya, kepada beliau seorang yang pernah dapat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau datang ke rumahnya. Ketika datang ke rumahnya, sahabat ini beliau sedang istirahat.
beliau enggak bangunin tuh yang sedang beristirahat. Ya, kalau begini jadi guru tuh ya. Beliau enggak bangunin sahabat Nabi yang sedang istirahat. Enggak dibangunin. Memang begitu, kita lihat di ta'limu ta'lim ya, adab kita ngaji, adab murid kepada guru kan begitu. Kalau gurunya lagi istirahat, jangan diganggu. Jadi jangan diketok pintunya. Tungguin aja. Abdullah bin Abbas nih melakukan itu. Jangan ketok, tok, 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 tok. Tok, tok, tok. Ya. Pak Kiai ada enggak? Lagi tidur. Tolong mau ngomong sebentar aja. Jangan kayak begitu. Kalau lagi istirahat, biarkan adabnya seorang ya, murid kepada guru. Nanti Allah kasih berkah. Jadi siapa yang adabnya tinggi, Allah akan kasih berkah. Bukan hanya ilmu aja, tapi berkahnya ilmu. Ibarat buah, bukan hanya cuma buah, tapi manis gitu ya. Jeruk, ya jeruk, ya, jeruk. Bukan hanya merah doang, matang doang, jeruk doang, tapi manis. Kan jeruk ada yang manis, ada yang asam gitu ya. Jeruk manis. Ibnu Abbas begitu, beliau enggak buka itu. Apa? Beliau enggak bangunin gurunya. Beliau enggak bangunin gurunya, beliau enggak ganggu gurunya lagi istirahat. Kemudian ya, beliau tungguin di depan pintu gurunya sampai tertidur dan diriwayatkan sampai kena debu mukanya. Sang ya, saking apa? Beliau ingin beradab menantikan ya, menantikan gurunya, sahabat Nabi. Kemudian ketika sudah selesai istirahatnya, ya sahabat Nabi, beliau buka pintu. Ketika buka pintu ada Ibnu Abbas di depan. Sekira beliau mengatakan, "Kenapa engkau ya enggak kirim orang aja ke sini? Biar nanti aku datang ke tempatmu." Berarti apa? Ibnu Abbas sangat mulia sekali itu. Berarti Ibnu Abbas sangat mulia sekali. Kenapa engkau enggak utus aja seseorang biar aku datang ke tempatmu? Apa katanya? Sekira beliau mengatakan, karena engkau ya, karena telah datang ya hadis kepadaku dari mulutmu ya. Engkau dengar langsung daripada Rasulullah, aku ingin dengar langsung daripada engkau. Memang adabnya kayak begitu. Kalau kita berguru kepada seseorang, yaitu ya muridnya datang ke rumahnya. Datang ke rumah guru. Ya enggak apa-apa juga sih guru yang datang, cuma kurang ya. Kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi kalau guru udah datang ke tempat kita, apalagi nah, kita datang ke tempat guru. Guru ngajarin ke tempat kita, ke rumah kita, ke majelis kita, ke musala, ke masjid kita. Nah, kita juga ada punya giliran datang ke tempat guru. Punya kita ngaji juga kepadanya. Jangan hanya guru aja yang datang ke tempat kita. Jadi diramein tempat beliau, kan senang kalau begitu. Sebagaimana kita senang umpama kita punya majelis, kita punya musala, kita punya masjid, pengajian, ada pengajian ya, ramai, kita kan senang. Begitu pula guru ya, senang. Itu adabnya kayak begitu sudah dilakukan oleh Ibnu Abbas. Jadi adab. Dan juga ada satu kisah yang beliau begitu menghormati, memperhatikan adab dengan menghormati ulama.
Ada Zaid bin Sabit, seorang penulis Al-Quran. Di zaman Nabi beliau sangat dipercaya, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, ya, beliau sangat dipercaya untuk menulis Al-Quran. Ketika Tanwinul Quran, Zaid bin Sabit dipercaya. Satu saat beliau didatangkan seekor keledai untuk ditunggangin oleh beliau. Kemudian Ibnu Abbas melihat itu, langsung Ibnu Abbas enggak pakai pikir-pikir lagi, beliau tuntunin tepegangin sang gurdinya. Dituntunin. Gimana tuh rasanya tuh? Dipandangnya gimana rasanya itu? Padahal beliau adalah misanan Rasul, keluarga Rasul. Adabnya nih, adabnya luar biasa. Enggak rasa malu, enggak gengsi. Oh, kita sekarang ya habaib gitu, habib. Tuntunin ya kendaraannya kiai gitu. Pegangin. Subhanallah. Betapa enggak mulia. Kata Ibnu Abbas, ya, kata ya Zaid bin Sabit, khalli, biarkan, biarkan, jangan, 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 ya, jangan, 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 jangan. Ya, kata Zaid bin Sabit, jangan, 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 jangan. Kemudian kata Ibnu Abbas, kaza umirna an naf'ala bil ulama wal kubara. Seperti inilah kami diperintahkan. Seperti inilah, ya, beginilah kami diperintahkan agar kami berbuat, ya, berbuat beginilah kami diperintahkan, ya, berbuat kepada para ulama dan kepada orang-orang besar. Begitulah, itulah adabnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit ketika beliau diperlakukan itu oleh Ibnu Abbas? Zaid bin Sabit langsung mencium tangannya, qabbala, pakai mulut, dicium. Langsung dicium tangannya. Langsung Zaid bin Sabit mencium tangan Ibnu Abbas. Beliau mengatakan lagi, seperti ini pula kami diperintahkan, ya. Hakaza, hakaza umirna, hakaza umirna, seperti inilah kami diperintahkan, an naf'ala bi baiti ahli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kami berbuat seperti ini, kami berbuat seperti ini kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kami diperintahkan, berbuat seperti inilah kami diperintahkan. Dicium tangannya. Masya Allah. Nah, kita begitu, para habaib, kita cium tangan kita. Ya. Nah, kita cium tangan beliau, tangan habaib, kita cium. Jangan kita merasa udah ilmu tinggi gitu. Udah dipanggil kiai, enggak mau cium tangan habib. Jangan. Kita cium tangan beliau. Kita hormati beliau sehormat-hormatnya. Sebagaimana Zaid bin Sabit, kurang apa Zaid bin Sabit? Sahabat Nabi. Gitu ya. Katakan walaupun sama-sama kiai gitu ya, tapi beliau punya keturunan mulia. Cium. Hormati. Tanda kita cinta kepada beliau. Begitulah semestinya, semestinya seharusnya ya. Ini menandakan apa? Ya. Ibnu Abbas seorang yang sangat menghormati ilmu. Ya. Tandanya apa? Beliau sangat adab kepada para ulama. Dan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah. Terbukti pula doa beliau diijabah, beliau sampai meriwayatkan hadis 1660 hadis. Ya.
Jadi beliau adalah yang kelima, ya. Sampai 1660 hadis. Beliau meriwayatkan. Yang pertama itu adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, ya. Kemudian Ibnu Umar, Abu Hurairah, ya. Kemudian ya Ibnu Umar, kemudian Anas bin Malik, kemudian Aisyah, kemudian beliau, kemudian Jabir bin Abdullah. Itu sahabat-sahabat Nabi, apa para perawi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jadi beliau peringkat kelima, ya. Ibnu Abbas kenapa paling banyak? Ya, beliau walaupun jaraknya masanya enggak lama, karena beliau memang enggak kemana-mana, udah sama Nabi terus saja, makanya paling banyak. Qala, beliau berkata, Sami'tu Jabir bin Zaidin, aku pernah mendengar Jabir, beliau berkata, Salan Nabiyu, Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, Salat Nabiyyu, Nabi telah salat sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an wa samanian jami'an. 7 sekaligus, 8 sekaligus. Kita lihat di sini judulnya Babu Waqtil Maghrib wa qala'atu yajma'ul maridu bainal maghrib wal isya. Ini salat, ini waktu salat maghrib. Berkata oleh Atha, menjamak oleh orang yang sakit di antara maghrib dan isya. Jadi ini adalah ketika lagi orang sakit dijamak 7 sekaligus maghrib sama isya, ya, 8 sekaligus zuhur sama asar, gitu. Ini kemarin ada perbedaan pendapat ulama, kita sudah kaji kemarin. Ya, tentang orang sakit boleh tidak menjamak. Ya. Boleh enggak menjamak tuh orang yang lagi sakit. Imam Ahmad, ya, Ishaq secara mutlak beliau membolehkan. Sebagian ulama madhab Syafi'iyah, ya, juga membolehkan sebagian madhab Syafi'iyah. Ya. Dan Imam Malik membolehkan dengan syaratnya. Tapi yang masyhur, ya, Imam Syafi'i yang masyhur dan para ashabnya mazhab Syafi'i yang masyhur al-man'u, melarang, enggak boleh. Enggak boleh orang sakit, ya, menjamak salat. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, walam ara fil mas'alati naqlan an ahadin minas sahabati, aku belum pernah melihat permasalahan ini, ya, kutipan daripada seorang pun sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belum pernah dilihatnya. Jadi beliau enggak mau melakukan ini. Saking apa? Hati-hatinya Imam Syafi'i. Kalau begitu bagaimana kalau lagi sakit? Ya, kalau enggak bisa diri, duduk. Kalau enggak bisa duduk, ya berbaring. Kalau enggak bisa berbaring, terlentang. Kalau enggak bisa terlentang, isyarat dengan kelopak mata, ya, dengan mata. Ya. Mata juga enggak bisa melek, ya pakai hati. Atau juga nanti ketika, ya, apa namanya, bisa dia melakukan itu, tapi terhalang, enggak bisa melakukan dua bersuci. Wudu enggak bisa, tayamum enggak bisa. Jadi pertama, kalau enggak bisa wudu, ya tayamum. Tayamum enggak bisa juga, wudu enggak bisa, tayamum enggak bisa. Ya, berarti apa? Sholat juga tetap, tapi lihormatil waktu. La yukalifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Artinya Islam itu
ya tasamuh, ya toleransi, tidak kaku itu. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Makanya ada a'zarus shalah, uzur-uzur salat. Dimaaf. Tapi yang namanya salat mesti bagaimanapun keadaannya mesti salat, walaupun nanti ya caranya macam-macam. Kalau enggak bisa diri ya duduk, enggak bisa duduk ya berbaring gitu. Ya, kalau enggak bisa dua alat bersuci, enggak bisa wudu, enggak bisa tayamum, maka ya hormat, ya li hormatil waqti, hormat waktu. Nanti setelah itu bagaimana? Diqadha. Tapi kalau ngelihat seperti ini, kalau umpama ya orang sakit menjama, berarti kan dia mampu. Sakit menjama, ya, berarti dia masih mampu bergerak kalau begini. Ya, mampu bergerak. Ya kita ya lihat mazhab Syafi'i seperti itu. Ya. Saya lebih cenderung kepada mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab.